Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun dumateng para pepundhen, para sepuh haji sepuh kang lebih Mbah Mamas. Para pangembating praja, satriyaning negari minangka pandam-pantuming para kawula dasing pantes ing hormatan. Para kiai, para ngalim, para ulama kang sampun pono ing wepara. Juga tidak lupa yang terhormat kepada Bapak Bupati meskipun saat ini belum hadir. Juga tidak lupa Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, engkang kula hormati Nenekipun Pak Lurah. Juga tidak lupa Kadang Babinsa BKTM, ugi yang sangat kita banggakan pendamping desa kita. Juga semua ketua RT sedesa jajar, ugi mboten kata lumpen para kadang-kadang undangan, ugi paguyupan cokean saking Mas Kumambang campur sari, Kang Sumani, juga Mas Kencus, sagunging para lenggah ingkang satuhu dhahat kinurmatan. Kepareng matur minangkani nyanipun Gus Lurah bahwa malam ini saya sebagai pembawa acara wontenipun realisasi gagasan atau ide atau bisa dikatakan guru bakal menyeripun Mbah Lurah yang selama ini diangen-angen, kemudian malam ini diresmikan, diberi judul acara selikuran. Jadi acara selikuran kalau diwing dereng rohnya atau di dalam selikuran nanti apa yang dirembuk sapun juga belum paham. Nanti akan dibedar oleh Mbah Lurah sama pendamping kita kan Mas Amri nanti. Anangnya saat dari pun tinar buka keparang ngulangkung rumbin, semoga kita sarang-sarang aturakan puji syukur wonten ngarasaning Gusti ingkang Maha Dumadi, awit saking barokah soho rahmat ingkang tansah kaparengaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Biling kalengan tiang dalu menika kula panjenengan tesih pinaran kempal manunggal kandira harjaning manah. Rahmat soho salam mugi tetep katitik seneng arso dalem Gusti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun fid dunya wal akhirah. Sagunging perlenggah pamundang ing kecang dan kehormatan, mulat kawon nang wedal pramila sumangga acara dalu niki kita bikak nggih disampaikan selamat datang, sugeng rawuh. Naripun Kanjeng Bupati, sepisan malih matur pimpanuwun. Tumrap rawuh panjenenganipun, sepisan malih sugeng rawuh. Acara kita lanjutkan. Marilah acara dalu niki kita wiwiti kanthi wawasan umul kitab. Lillahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillahi minad dunya wal akhirah. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sugeng rawuh Kanjeng. Bendoko pambuka wasana mulih kita muga-muga kemawon nanti cara dalu niki mengku barokah tumraping kula panjenengan. Awit saking gagasan acara selikuran iki nggih teksih sepisan iki kira-kira ning desa liya nggih dereng wonten. Pramila muga-muga acara dalu niki sangat bermanfaat nggih untuk serawung awake dhewe wonten desa niki
nek kira-kira niki mengke idene mbok menawi para kadang-kadang sing duwe wangkel, sing duwe napa unek-unek ketika kita musdes itu kalau mongso sungkan ngusulne lah ini wonten selikuran niki mengke badhe di napa dirutinkan setiap bulan sekali nggih. Setiap bulan sekali. Jadi ketua RT barangkali sangka masyarakate duwe ide ngene, mungkin wonten selikuran iku bisa diusulkan kepada Bapak Kepala Desa dengan cara santai, dengan cara lenah, dengan cara guyon maton, nggih. Terus kira-kira ngaten mengke isine dan sebagainya nanti dibuka atau lebih perjelas oleh Bapak Kepala Desa. Pambuka sampun paripurna, dungkap adicara salajengipun menika adicara sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepisan danipun pramila dumateng Bapak Kepala Desa nggih, sasana pangantikan kasemanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata wala sultana illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Trenggalek, Bapak Haji Muhammad Nur Arifin yang dalu menika kepareng rawuh nggih. Alhamdulillah saged hadir meskipun hanya undangan melalui WA dan dadak sangat. Dan saya hormati Bapak Camat Kecamatan Gandusari, para pendamping desa PTDI. TPPI, keliru lagi. TPPI yang saya hormati Bapak atau Ibu Ketua RT Sedesa Jajar yang jumlahnya selikur. Yang saya hormati Bapak Kasun, Bapak perangkat desa semuanya. Yang saya hormati perwakilan perempuan yang malam hari ini diundang, perwakilan pemuda Desa Jajar yang malam hari ini kami undang. Yang saya hormati Babinsa BKTM, Satgas Desa, perwakilan yang saya hormati nggih. Sedaya mawon, mudah-mudahan dipun rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saderengipun kula menyampaikan beberapa hal napa ingkang dados hajat kita panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng muji syukur mateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang tansah memaringi pinten-pinten kerahmatan kenikmatan dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya terus dipun paringi sehat lahir batin. Amin Allahumma. Dipun paringi pikiran ingkang padhang, ati ingkang lapang tur jembar, rezeki ingkang barokah, dipun paringi kawilujengan wonten ing donya lan wonten ing akhirat. Amin Allahumma. Amin. Selawat sallam mugi katur dumateng ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, pada malam hari ini dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng ngempal wonten riki niki minangkani nggih. Napa ingkang sampun dados unek-unek kula saha panjenengan rumiyin wekdal kula kedhapuk dados lurah kepengin mendekatkan hubungan kita, hubungan antarane lurah kalih RT, hubunganipun kalih Pak Perangkat, kalih Pak BPD. Ngapunten niku wau Bapak BPD beserta anggota yang saya hormati. Dan juga bagaimana kita sageto bangun desa sesarengan. Di dalam visi misi kula niku saya sebutkan sinau bareng lan mlaku bareng. Dalam arti bukan mlaku ki terus bareng-bareng kaya wong baris kudu grutuk-grutuk mboten. Tetapi ada kemauan untuk bergerak bersama. Cara wong kesebelasan sak bola di dalam tugasnya masing-masing ngegolno bola dateng gawang lawan. Dados mboten grutuk-grutuk mboten, tapi
berdasarkan tugasnya, fungsinya, mangke saged terdistribusi dengan baik. Terus rutinan ingkang kula niki kula jenengi selikuran niki. Wau Pak Wito sampun matur nggih. Napa niku selikuran? Ngapunten Pak Bupati nggih. Niku kula langsung dateng intinipun nggih. Selikuran niku pertama niku kula ngen-ngen kranten jumlah RT nipun selikur. Dilalah jumlahe selikur nggih. RT selikur sinten RT selikur, Pak? Pak Silas Wibowo. Nggih, RT-nya selikur 21 niku. RT yang di situ ada tulisannya Kampung Selikuran ngoten. Najan biasane lek niki, napa Mas Naryo niku selikur niku napa gambare biasane? Ada dua gambar wau aturi Mas Sutris niku, lek songolas gambare, lek selikur langkung saya malih ngoten Pak Bupati. Terus ada versi kalau yang 19 niku di bawahnya cara kelas iki trimo ngeket ngoten, lek selikur niku kelas wis high class. Magane ditekani Bupati. Matur sembah nuwun rawuhipun Kanjeng, nggih matur sembah nuwun. Niki sama sekali tidak ada tujuan politik dalam arti iki wah Bupati nar magang maneh, ini bukan. Memang sudah niat kula sejak awal, pengen mendekatkan kita membangun desa lebih secara kekeluargaan. Ngoten nggih. Biasanipun niku lek musdus-musdes niku blangkeman. Mriku sing ngomong biasanya sing vokal terus mau mengutarakan pendapatnya niku saling sungkan. Mugo-mugo dengan kegiatan selikuran iki bisa meraketkan, mendekatkan hubungan kita nggih, tanpa nopo, tanpa rasa beban nggih, dengan rasa enteng ngutarane unek-unek ngoten nggih. Bahkan gal-gal sing mungkin nggih rodok saru, daripada kula dipisui ning buri ngoten lek ketemu ngenten kan langsung saged. Jenenge lurah niku memang nggone pawuan, nggone sarwa salah Pak Bupati. Mungkin itulah kula sadari. Dan ternyata Bapak Ibu sedaya, membangun desa niku amrat sangat. Bangun desa niku lek dhewe lurah ndak mampu. Perangkat desa pun ndak mampu. Maka dari itu lek dibebankan lurah dan perangkat desa, bangun desa ndak bakal bisa. Secara tugas administratif mungkin mampu melayani di kantor, melayani itu nggih. Tetapi membangun desa secara utuh nggih to. Bangun desa ini kan mboten namung bangun ratan to nggih. Mboten namung bangun katir to nggih. Nggih to? Insyaallah panjenengan sedaya pun gadah ngen-ngen kadang ngoten. Sing kelompok pemuda pengin ngene pengin ngoten, sing wong wedok pengin ngene pengin ngoten, ngoten nggih to. Ning kadang ndak terwadahi arek ngomong lurah isin teko nyambali desa canggung kan ngoten nggih. Terus ini salurannya bagaimana? Salah satunipun melalui selikuran menika muga-muga saged ngrangket niku kula panjenengan sedaya. Lek dalu menika njenengan raos niku sekeca, bulan depan kita lanjutkan. Ngoten Pak RT nggih. Lek niki rajae raose kok sekeca wonten manah kok cocok dilanjutkan, ngoten nggih. Umpami mboten nggih langsung jujur mawon, ndak usah dilanjut Mbak Lurah. Ndak efektif, ndak efisien, ndak nyampleng, ngoten nggih. Pokoke jujur mawon. Terus di sini rawuh para perangkat desa, BPD, nggih, seluruh apa perwakilan ini ada dan juga alhamdulillah Kanjeng kita Pak Bupati saged rawuh, muga-muga saged niki wau napa? Nyuwuk dalam rangka niatan selikuran. Selikuran niku lek nenggone Jawa artine kathah sangat. Cara wong Islam biasane malam selikuran ngoten niku malam napa biasane niku? Nah, Lailatul Qadar nggih. Terus selikur niku kathah sangat. Ah niki atur Pak Bupati lek wong main apa Jung? Blackjack. Pokoknya selikur niku kathah sangat bil maknanipun. Wis cah nom-noman saged dipun browsing wonten internet selikur yo apa itu kan akeh. Tetapi enek ukara Jawa bar las-lasan songulas niku terus 20 nggih to. Bar 20 niku nyapa kok ndak? Ya nggih to, kalih dosa setunggal ngoten nggih to. Mboten to? Bar 20 pinten, Pak? Kok mboten kalih dosa setunggal?
Selikur, ngoten nggih. Bar iki terus korneh, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pinten? Enten malih 20. Lucu nggih. Ten apa kok mboten gangsal likur? Ah niku. Wonten malih teko 50 niku nggih kok arane 50, kok ora 49 bareng ten terus napa 5 dosa wonten mboten nggih. 59 akhire swidak ora nggih. Pinter Pak Tris, ora nggih. 60 wonten kok mboten ning nggone ukara Jawa. Para milo sake menika niki di dalam perjalanan mangke saged diudar bersama-sama makna-makna Jawa itu wonten Mas Wito, nggih Mbah Wito. Lan insyaallah wonten niki rawuh niki warga-warga niki Pak Bupati insyaallah warga jajan niku nggih tiyang ingkang remen kalian babakan budaya Jawi. Ananging mungkin saluran-salurannya perlu fasilitas wontene gamelan. Niki saya mohon izin megengan so yang saya dapatkan itu mau saya adakan untuk gamelan Pak Bupati. Jika diperkenankan. Karena gamelan pun akan berdampak ekonomi. Jika saya pinjamkan juga dapat uang gitu kan. Insya Allah diizinkan ya. Ini sudah diizinkan Pak. Jadi ini saya terus terang gamang, jangan-jangan tidak boleh. Pareng ya insya Allah ya. Dalam? Siap. Siap. Yang penting hadiah itu bisa untuk beli itu. Alhamdulillah. Jadi ini insya Allah kalau seperti itu ya memperkenankan Bapak Bupati segera kita nanti kita adakan. Insya Allah segera cair Bapak Bupati nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, selikur niku biasanya ateges kata-kata ini kan likur. Niku lingguh kursi, ngoten kan nggih. Likur niku lingguh kursi. Biasanya uang duwe penggawean di pendamelan di usia 21. Anak-anak milenial yang malam hari ini juga mungkin saya undangin beberapa. Itu juga saatnya mereka berkreasi. Mereka beraktivitas ikut serta dalam membangun desa. Nggih. Sak durunge teketekan selawe. Nggih aja selawe nih kados kula. Kula niki wis kasep. Nggih to? Selawe iki singkatan nggih, Mas. Utak atik nggih to. Munculnya rasa biasanya lanang lan wedok niku wau. Apa maneh mengki ketekan yang umur 50. Napa male lek sampun swidak nyedeki tindak niku tak atik mathuke Mas Wito niku. Sajane ngertos kabeh pun poke niku. Dadi selikur niku maknanipun secara Jawa juga lingguh kursi. Muga-muga selikuran niki nggih to? Sageta dados dasar kegiatan di tanggal 21 setiap bulan 21 RT mungkin 21 perwakilan perempuan perwakilan pemuda juga 21 dan mudah-mudahan betul-betul bisa menunggal nggih to menunggal karso antaranipun loro lan siji nggih niku sakjane tauhid mungkin kan ngoten pun iki Mbah Wito malih nggih ngoten dados antarane Adam kali Muhammad gabung manunggal tujuan dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala segitiga cinta niku mungkin dalu menika sementara sambutan saking kawula cekap semanten Bapak Ibu nggih mungkin dipun lanjut dalam obrolan sing langkung gayeng langkung nopo lebih terbuka nggih untuk memberikan masukan-masukan dalam bangun desa. Malam hari ini ada Bapak Ibu dari pendamping desa, saya minta nanti juga memberikan arahan, memberikan apa ya, membangun desa ini seperti ini, biar masyarakat kita bisa lebih paham lagi Bu. Oke, Pak Camat, mohon nanti juga apabila Pak Bupati kundur, Pak Camat masih di sini menemani kula, ngoten nggih Pak Camat nggih. Sebab nuwun atas rawuhipun para rawuh sedaya. Nggih, sekali lagi kula ngaturne matur sembah nuwun, mugi-mugi kehadiran panjenengan dalu menika dipun catat amal kesaenan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Lah niki keranten sifatnya mandiri, kopi-kopi ini pun mundut piyambak dateng nika, nggih. Niku ini cara-cara niku ibarate bakul lah wonten.
dados latihan apa secara mandiri untuk berjualan. Neng jajar niki taksih anu Pak Bupati, minim sekali yang jualan produktif. Sehingga saya buka di Jajar Gumbrikah itu warung yang support untuk membuka warung makan. Alhamdulillah itu. Saya sampaikan Pak Bupati, selama awal program kami, Gumbrikah itu sebenarnya gerakan usaha mandiri warga untuk ekonomi generasi berkah. Tapi itu masih muntup-muntup. Yang saya lakukan, yang baru bisa saya lakukan adalah seluruh kegiatan aktivitas desa semua di cover dari produk desa. Jadi nasi, makanan, apapun, snack-snack, alhamdulillah mulai pemerintah saya dari warga desa sendiri. Termasuk kegiatan-kegiatan pramuka, kegiatan itu semua saya minta itu. Bahkan KKN yang kali ini dua kali dari Malang dan dari Tulungagung, saya katakan adik-adik semua, hanya satu permintaan saya di Jajar. Kalian wajib membeli produk Jajar, khususnya beli makanan, minuman atau rokok. Kalau ketahuan saya membeli dari produk luar Jajar di saat Jajar ada, ngapunten. Misalkan sarapan kita ngono kok bungkus kon jobo. Saat itu saya minta untuk keluar berkegiatan di Jajar. Nuwun sewu, ini keras. Karena apa? Saya merasa Jajar tidak produktif secara itu, nuwun sewu, karena tidak ada yang membeli. Sehingga apabila nanti misalkan rintisan wisata, misalkan Ngumbulan Karang mau kita apakan atau Bengkok Desa mungkin disepakati menjadi rintisan tempat taman, adalah adanya produktivitas warga yang mau jualan di situ. Desa sebelah bisa, mudah-mudahan Jajar juga bisa. Kita punya bupati muda seperti Pak Muhammad Nur Arifin ini tentu sangat menginspirasi saya khususnya dan masyarakat di dalam membangun daerah. Ide-idenya, kreativitasnya, dan apa itu di luar nalar, memang banyak menerobos benteng-benteng yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ini bagi kami kaum muda sangat menginspirasi. Tanpa dalam makna kloniki promosi, mudah-mudahan kepemimpinan beliau ini bagi saya bisa berlanjut. Ini belum selesai gitu loh bagi saya. Ini harapan ya. Ini harapan bukan karena beliau nyalon, bukan itu, tapi sebagai seorang pemuda, beliau revolusioner. Gajinya saja tidak diambil, terus kemudian beliau sudah menghidupkan gertak. Saya mohon restunya Pak Bupati, mudah-mudahan gertak di Jajar bisa berdiri dengan cara yang sangat lokal. Ini sedang kami rintis, sedang kami godok. Mudah-mudahan nanti dari obrolan-obrolan ini bisa menginspirasi warga kami. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Bupati rawuhnya, Pak Camat dan seluruh pendamping desa dan Bapak Ibu sedoyo. Mudah-mudahan malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berlanjut. Sangga kula kula akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim, tetep tiji tibeh, mukti siji mukti kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Desa. Nggih. Niki setitik wis diudal, nggih. Niki selikuran niku jane roe napa nggih, isine selikuran niku napa nggih, mangke dibajurke dalam acara obrolan gayeng nggih, mangke wonten obrolan gayeng nggih. Dados panjenengan mangke lek duwe usul nggih, diusulke nggih, usulnya sebanyak-banyaknya nggih, nanti ditampung karo kepala desa nggih.